Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, kita mulakan kuliah kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai kita ke surau Al-Ihsan ini untuk meneruskan kuliah bulanan kita. Walaupun di luar sana panas dengan suhu politik yang ada, nak mai ke surau pun sama banyak aja tadi ni. Aku nak tengok berita ke aku nak mai mengaji? Jadi tuan-tuan mai ni kira mujahadah besar. Saya pun nak mai sama banyak kot tadi ni. Tapi kena mai lah pasal kita dah janji. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, tuan-tuan mengaji alhamdulillah malam ni mai. Tapi saya harap kita duduk dalam kuliah ilmu ni, fikiran kita, hati kita, otak kita di sini. Jangan duduk bilik handset pula duduk tengok lagi. Buat cerita malam ni ni. Malam satu Rejab. Yang kita takut, sebahagian kita terlupa kelebihan Rejab. Bulan yang ditunggu-tunggu oleh orang-orang yang saleh. Bulan yang ditunggu-tunggu oleh para wali Allah. Bulan yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara bulan yang penuh dengan berkat. Malam yang disebut di antara malam yang mustajab doa apabila kita berdoa. Kalut macam mana dengan politik dan sebagainya, jangan terlupa hal ni. Minta pada Allah Subhanahu wa Ta'ala sungguh-sungguh, Allah pandu kita, Allah bimbing kita, dan Allah tak tinggal kita keseorangan untuk buat keputusan apa-apa pun dalam hidup kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, dengan apa yang duk jadi pada ketika ini dan pada hari ini, saya teringat satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayat daripada Abu Dzar, dikeluarkan oleh Imam Muslim. Abu Dzar Al-Ghifari pernah kata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, qultu ya Rasulullah, dia kata, ya Rasulullah, ala tasta'miluni, tak bolehkah tuan lantik saya pegang satu jawatan pemimpin? Abu Dzar, siapa tak kenal tuan-tuan, Abu Dzar. Abu Dzar Al-Ghifari, qati'ut tariq sebelum Islam. Abu Dzar Al-Ghifari antara sahabat yang awal masuk Islam. Abu Dzar Al-Ghifari iaitu pemimpin Bani Ghifar yang kalau mana-mana rombongan perdagangan lalu dalam kawasan tempat mereka duduk, maka mereka akan rampas ataupun kena bayar cukai atau sebagainya. Ni Abu Dzar sebelum Islam. Abu Dzar Al-Ghifari
yang karakter dia, penampilan dia, peribadi dia, kehebatan dia, susuk tubuh dia, akhlak dia, tak ada pertikaian kalau nak diangkat sebagai pemimpin. Abu Dzar Al-Ghifari ketika dia masuk Islam, Nabi SAW pernah pesan dekat dia. Nabi pesan dekat dia, Nabi kata, "Ya Abu Dzar, jangan hang i'lankan Islam hang kepada musyrikin Mekah. Jangan." Sebab Nabi tahu Abu Dzar berani. Abu Dzar mai ke Mekah pasal dengar cerita ke telinga dia, ada satu laki-laki nama Muhammad yang mengaku jadi Nabi dan utusan Allah, yang mereka kata dia gila. Teringin nak pergi tengok siapa dia ni. Bila dia sampai Mekah ni, orang Abu Jahal apa semua ni tak bagi dia menghampiri Rasulullah SAW. Dia berkata, orang luar kan tak kenal. Han jangan pergi dekat Muhammad ni. Dia ni gila. Dia ni tukang sihir. Dia ni boleh sihir hang, boleh buat macam-macam dekat hang. Nanti hang terikut dengan dia. Lagi halang lagi nak. Nak jadi asbab tu. Akhirnya dapat hidayah. Bila dia masuk Islam, dia kata dekat Nabi, "Ya Rasulullah, aku nak pergi dekat Kaabah. Aku nak i'lankan Islam aku, nak baca ayat-ayat Quran kat depa." Ni yang kata Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, penghulu orang-orang yang zuhud. Kalau hari ni cakap tentang tajuk zuhud, ini dia sahabat Nabi yang sangat zuhud. Ada sahabat ziarah Abu Dzar pada ketika masih hidup di usia tua dia, pergi ke rumah dia. Rumah dia jauh daripada pekan, jauh ke pedalaman sana. Sebab dia tak boleh tengok kemewahan dan kemajuan yang berlaku di Madinah masa tu. Bila orang ziarah ke rumah dia, dalam rumah tak ada apa. "Ya Abu Dzar, mana kerusi nak duduk? Meja nak letak makanan pun tak ada. Perabot tak ada. Mewah-mewah kita lah, televisyen apa pun tak ada. Kipas angin tak ada. Apa pun tak ada. Yang ada seketui rumah, habuan berteduh, nak tidur, buat ibadat dan sebagainya. Hak tu je." Apa kata Abu Dzar Al-Ghifari? Abu Dzar kata, "Semua hak tadi hangpa tanya, aku hantar pergi syurga." Zuhud. Tak ada dah yang kata zuhud ni. Abu Dzar Al-Ghifari seistimewa itu, sezuhud itu, sehebat itu. Yang ketika Islam dia, dia i'lankan Islam dia, sehingga dia dipukul oleh musyrikin Mekah, sehingga separuh nyawa, nyawa-nyawa ikan dia ni. Ni kata Abu Dzar. Sekuat itu peribadi dia. Bila dia kata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ala tasta'miluni?" Dia kata, "Ya Rasulullah, tak bolehkah nanti aku pegang satu jawatan? Aku nak pimpin." Muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kata dia, "Fadaraba biyadihi ala mankibih." Nabi tepuk belakang aku. Nabi kata, "Ya Abu Dzar." Ni Nabi kata, "Ya Abu Dzar, innaka dha'if." Nabi kata, "Wahai Abu Dzar, sesungguhnya kamu lemah." Nabi kata, lemah. Nabi kata, "Abu Dzar, innaka dha'if." Dha'if kata ulama di sini bukan maksud Rasulullah, "Abu Dzar, kamu lemah iman." Dah, Abu Dzar, dunia tak masuklah hati dia, tuan. Kalau dia pegang jawatan Perdana Menteri ke, selah dia Perdana Menteri kan, tak masuk dunia lah hati dia. Tak nak mau kaya-kaya lah. Tapi apa maksud Nabi innaka dha'if? Ulama kata innaka dha'if yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam maksudnya, kamu ni Abu Dzar, kamu tak ada satu ciri-ciri nak jadi pemimpin, iaitu apa dia? Al-qawi. Al-qawi maksud dia kuat dari segala segi. Nak jadi pemimpin bukan senang. Lagu duk tunduk kepada tekanan orang-orang yang memusuhi Islam, tak boleh dia memimpin. Lagu duk nak pelihara kedudukan kita saja sampai kita tak peduli apa yang orang buat kepada agama kita, tak boleh jadi pemimpin. Perongoh tak tentu punca pun tak boleh jadi pemimpin. Orang sudi sikit ada yang naik angin. Tak boleh juga. Tak qawi, tak kuat. Spiritual tak kuat, emosi tak kuat, dalaman tak kuat, fizikal tak kuat. Kena gempa sikit nak demam dah. Tak boleh. Dia tak qawi. Kena tekanan kiri kanan, dia tak strong. Tuan-tuan, bukan semua orang boleh menggalas tugas kepimpinan.
Sebab tu pemimpin ni dia adalah anugerah Allah. Jadi kita baca ayat Quran selalu kita wirid. Qulillah, katakan wahai Muhammad, Allahumma qulillahumma malikal mulk, ya Allah Tuhan yang memiliki segala kerajaan. Tu'til mulka man tasha, kamu bagi kerajaan, pimpinan, pemerintahan tu kepada orang yang kamu mahu. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha, kamu cabut kerajaan tu daripada siapa yang kamu mahu. Wa tu'izzu man tasha, kamu muliakan siapa yang kamu mahu. Wa tuzillu man tasha, kamu hina dan rendahkan siapa yang kamu mahu. Biyadikal khair, dalam genggaman kamu ya Allah kebaikan. Innaka ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya kamu maha berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Duk wirid tiap-tiap sembahyang. Faham ke tak tu? Siapa hak bagi ni? Tuhan. Tu kita nak baca hadis ni pasal suasana Allah ni. Dit tuan-tuan, kalau Tuhan nak tunjuk oleh sisi aib kita, dia jadi tamak. Dia tak peduli apa. Sebab tu bila Abu Dzar minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana Abu Dzar rasa dia boleh. Nabi kata, innaka dhaif ya Abu Dzar, sesungguhnya kamu ni lemah wahai Abu Dzar. Dalam riwayat yang lain Abu Dzar kata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Abu Dzar, inni araka dhaifan. Dalam riwayat yang lain kata, Nabi kata dekat aku, Abu Dzar kata, sesungguhnya aku melihat kamu wahai Abu Dzar ada kelemahan. Nabi kata kelemahan ni macam-macam. Ada orang dia bagus dari segi pidato dia, tapi buat kerja cerai. Kita tengok kan, kita tengok ada bahasa kita mudah faham, sembang kencang, kerja slow. Sembang ni kira tak dapat lagi tak apa, dapat jawatan tak boleh buat apa. Ha ni Nabi sebut. Ada orang dia boleh buat kerja bagus apa semua, tapi dia tak boleh nak absorb tekanan. Akhirnya dia lemah juga. Ada orang dia selama dia boleh absorb tekanan, orang kata apa tak apa kan, tapi dia nak cakap tak reti, dia nak jaga muruah dia sendiri pun dia tak pandai, dia nak defend diri dia pun tak boleh juga. Nabi kata, inni araka da'ifan, sesungguhnya aku tengok kamu lemah wahai Abu Dzar. Wa inni, kata Nabi SAW, sesungguhnya aku, kata Nabi, uhibbu laka ma uhibbu li nafsi, aku sayang hang Abu Dzar. Nabi kata seperti mana aku sayang diri aku sendiri. Tu yang Nabi sebut kat Abu Dzar tu. Abu Dzar riwayat main kat kita, Nabi tak bagi jawatan kepada Abu Dzar. Nabi sebut lagu ni, Nabi kata, inni uhibbu lak. Kita pun tuan-tuan, kalau kita tak setuju satu orang jadi pemimpin, jangan celupang, jangan maki hamun, tak ada guna pun. Pasal apa? Pasal kawan tu dia kena hang taruh dia lagi, dia lagi nak. Hang kutuk dia lagi, dia lagi kuat. Nabi tegak lelok. Nabi kata, ya Abu Dzar, innaka dhaif, inni uhibbu lak ma uhibbu li nafsi, aku sayang Abu Dzar seperti mana aku sayang diriku sendiri. La ta'amuranna ala thnain, jangan minta jawatan walaupun nak pimpin dua orang. Tu dia, bila keluar berjemaah tiga orang kena angkat seorang pimpin. La ta'amuranna ala thnain, jangan hang gila jawatan nak pimpin lagi dua orang tu. Biar jawatan tu mai kalau kena pada masa dia dan sesuai dengan hang, dia akan mai. Tapi nak peminta tagih jangan. Ni Nabi kata. Dan Nabi SAW kata apa? Wala tawallayanna ma la yatim, jangan minta nak urus harta anak yatim. Sebab apa? Sakit hang tak tahan. Muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Hadis riwayat Imam Muslim. Balik kepada hadis yang pertama kita baca tadi. Nabi kata, ya Abu Dzar, innaka dha'if, sesungguhnya kamu ni lemah. Wa innaha amanah, sedangkan kepimpinan itu, sesungguhnya kepimpinan tu dia amanah. Kamu ada kelemahan dan dia amanah yang besar. Wa innaha yaumul qiyamah khizyun wa nadamah, sesungguhnya amanah itu bila pergi di akhirat esok, dia jadi penyesalan. Jadi benda yang menyebabkan hang menyesal. Nabi kata, illa man akhazaha bihaqqiha, kecuali orang yang
dapat jawatan tu, yang ambil jawatan tu dengan hak, dengan kebenaran, dengan kebenaran yang betul. Nabi kata wa addal ladzi alaihi fiha, dan hang tunaikan amanah kepimpinan tu. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Sikit lah nak buat mukadimah daripada hadis yang kita baca ni tuan-tuan. Dia bagi banyak pengajaran dekat kita. Anda ditakdirkan satu hari kita, Allah nak bagi benda-benda macam ni. Kalau sesuai, kita ada kemampuan, kita ada dua ciri-ciri besar sebagai ciri-ciri umum sebagai pemimpin, disebut Al-Qawi satu, Al-Amin satu. Jadi pemimpin ni dia ada dua ciri besar ni, dan ciri-ciri lain akan main selepas tu. Al-Qawi maksud dia ada kemampuan, ada kekuatan, strong, ada kemampuan banyak segi. Satu lagi tuan-tuan, Al-Amin, integriti, jujur, amanah, bersih, tak ada beban, beban-beban cerita tak elok. Kalau banyak cerita-cerita tak bagus, tak sah. Betul lah. Pasal apa? Mudarat banyak. Bukan saja-saja ulama nak main cerita, ustaz-ustaz main cerita, tak. Yang ni daripada Quran dan daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan takat kita ni boleh berpidato, boleh buat kerja bagus, tak. Ada kemampuan untuk serap tekanan, boleh settle banyak kerja, tapi dari segi Al-Amin tak ada. Ada beban kemungkaran yang menyebabkan orang boleh ambil kesempatan kat kita. Tuan-tuan, kita ni kalau ada cerita tak elok, ya orang boleh ambil kesempatan atas kepimpinan kita, kita memudaratkan Islam nak ya. Betul tak sah? Baik kita jadi orang biasa, bertaubat kepada Allah kalau ada sejarah-sejarah lampau yang tak elok, mudah-mudahan Allah ampun kita. Tapi kalau nak menggalas amanah Allah dalam keadaan kita tak ada syarat tu, tak boleh. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, yang kedua pengajaran dia tuan-tuan, nah, bila mai sampai masanya untuk kita memilih pemimpin dan sebagainya, dan tangan kita inilah yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah, ingat pesan Nabi SAW ni, nak angkat bukan boleh angkat sebarangan orang, nak angkat kena cari orang-orang yang tidak daif, orang-orang yang ada qawi kemampuan, orang-orang yang ada kejujuran dan integriti amanah. Inilah kita nak bawa pergi di akhirat esok. Ya Allah, aku pilih dia ni. Pasal apa? Pasal aku mengaji lagu ni. Nah, muslimin dan muslimat dirahmati Allah, mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita. Baik, kita guna sirus salikin dulu. Sirus salikin fi tariqati sadati sufiyah. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Jilid yang ketiga. Baik, kita sampai pada muka surat 12. Muka surat 11. Okey, muka surat 11 baris yang keempat daripada atas. Kebetulan dia nak kena dengan tajuk makrifat haduk hangat lah ni. Duk main tajuk tu. Kita nak tengok yang kata makrifat ni betul-betul dalam ilmu tasawuf ni apa. Makrifat ni, makrifat ni sampai tak boleh semayang, tak boleh semayang dah kah? Atau makrifat ni aku semayang dah, aku semayang batin kah? Nak tengok. Nah, baik, kita sampai muka surat 11 baris yang keempat. Dan sayugianya bagi seorang yang telah sampai kepada maqam martabat ini. Martabat apa? Undur sikit pada sebelum tu. Martabat atau maqam tamkin, yang kita sebut sebagai apa? Iaitu maqam mutmainnah. Nah, mutmainnah kita baca dah hari tu. Nafsul mutmainnah pada muka surat 10 baris keempat daripada bawah, kita dah baca dah martabat yang keempat dipanggil nafsul mutmainnah tu. Baik, malam ni kita sambung hujung sikit tu. Dan sayugia bagi seorang yang telah sampai kepada maqam martabat ni, mutmainnah, jiwa tenang, nah, iaitu membanyakkan zikrullah haqqun, sama ada dengan huruf nida ya haq, ya haq, atau tiada. Itu dia.
Itu penutup kepada hak kita baca hari tu ni, berkaitan tentang mutmainnah. Ha, yang ni kita nak masuk hak baru dia, dan martabat yang kelima. Ha, tuan-tuan ingat lagi tak? Nafsu ammarah. Kemudian nanti apa dia? Satu nafsu ammarah, kemudian nafsu lawamah, kemudian nafsu dia naik lagi kan, mutmainnah, kemudian nafsu dia banyak ni, radiyah namanya. Maka perjalanannya itu fillahi ta'ala. Ni nak kena faham istilah-istilah ni. Nafsu yang disebut radiyah itu, perjalanannya itu, suluk perjalanan kita menuju Allah tu dipanggil fillahi ta'ala, bukan lagi ilallah. Fillahi ta'ala. Dan alamnya itu alam al-lahut, yakni alam al-lazzat. Ini saya ulas sikit lagi, ulas cara mudah orang awam kita faham. Dalam bahasa mudah tuan-tuan, nafsu atau martabat radiyah ni wali Allah. Ha, ni sebut tu dulu. Dia wali, wali Allah. Wali Allah ni apa kita nak baca sekali. Macam ramai orang nak aku jadi wali Allah ni. Ha, dia aku makrifat dah, hampa tahu tak dia tahu. Ha, hampa baru dia, hampa baru duk baca kulit, aku isi dalam-dalam dah. Hampa duk mengaji di surau-surau masjid semua kulit dah tu. Hak isi-isi aku. Dia maqam wali. Dia dah sampai ke dalam alam dipanggil alam lazat. Lazat ni apa dia? Dia rasa lazat, dia rasa zauq, dia rasa manis, dia rasa seronok, dia rasa apa lagi kita akan tengok yang dikatakan syuhud. Apa maksud dia? Iaitu ibarat daripada martabat al-ahadiyah, iaitu semata-mata syuhud akan dapat Allah Ta'ala. Ini nak kena stop tentu sah, sebab dia tak faham. Jangan dipaham al-ahadiyah itu maksud seperti setengah orang faham wahdatul wujud, bersatu semua dengan Allah. Tengok nur Allah, tengok kipas Allah, tengok aku, tengok semua Allah. Bukan gitu. Baik, tuan-tuan dengar baik-baik apa maksud syuhud yang ulama sebut. Setengah orang dia faham syuhud ni seperti macam ni. Ni kesalahan ni yang salah nak. Ada orang faham syuhud ni seperti pejam mata, kemudian bayangkan, bayangkan, hadirkan, nazarkan kalimah Allah berpusing-pusing dalam hati dan kalimah tu bercahaya. Ada ajaran sesat. Itu bukan syuhud. Itu bukan syuhud. Bayangkan kalimah Allah berpusing-pusing dalam hati dan dia bercahaya. Lepas tu dia masuk dalam masyarakat, dia kata aku dah lazat dah, dia kata aku tak rasa, aku tak payah semayang, dia kata. Tuan-tuan jaga lah, banyak jenis aku ni. Tutup guru kita pesan, bila orang mula mendekati air tak mengikut tangga dia yang betul, niat kita mengaji ni tinggi sangat tuan-tuan. Dan saya syok tuan-tuan, hak ni kita baca, tapi lagi baik kita pergi mengaji hak rendah-rendah lagi, hak mula-mula hak kita tak capai lagi, seperti penawar bagi hati. Kita ringan, bersihkan dulu jiwa. Ni kita dah masuk hak tinggi dah. Hak sebelum ni kita mengaji tuan-tuan, cerita tentang apa? Nafsul mutmainnah. Nak buang mazmumah, nak buang perangai tak elok, nak buang takabur, nak buang riak, nak buang ujub, nak buang semua. Bila naik maqam ni dia panggil maqam lazat ni, alam lazat ni, dia semata-mata dia kata syuhud akan dapat Allah. Jadi tuan-tuan dengar baik-baik apa maksud syuhud. Syuhud ni bukan macam tadi lah. Syuhud ni bukan membayang-bayangkan duduk dalam hati, Allah tu masuklah hati, maka lazatlah dia ni, sampai lah kali dia khayal. Bukan itu syuhud. Syuhud bukan juga maksud dia apa tuan-tuan? Bukan maksud dia, dia membayangkan sesuatu macam Allah. Itulah ikarub. Nah, baik. Yang dikatakan syuhud dalam ilmu tasawuf yang sebenarnya ialah dia hadir dalam hati. Hati itu sendiri dah suci dah. Hati yang suci, terzahir keluarnya pun suci. Kena faham itu. Macam mana kita kata hati yang suci kalau hat luar tak suci bersih? Contoh, cakap pun tak bersih lagi, sifat pun tak elok lagi, takabur ada, ria ada. Ni ada sampai maqam ni macam mana? Bergelumang dengan maksiat, tak sembahyang,
tak semayang, tiba-tiba had tak semayang ni kata apa? Aku makan makrifat. Yang ni maklipat nama dia, bukan makrifat. Kita ulang, saya ulang balik. Syuhud ni sesuatu yang hadir ke dalam hati yang sudah pun suci hati tu. Satu. Yang kedua, rasa lazat. Yang ketiga, rasa sedap. Yang keempat, rasa manis atau dipanggil zauq. Rasa manis apabila dia mengingati salah satu daripada empat benda, empat perkara. Empat perkara itulah yang disebut sebagai af'al. Af'al maksud dia perbuatan Allah, atau asma Allah, nama-nama Allah, ataupun disebut sifat Allah. Kita mengaji sifat 20. Saya ulang lagi. Ataupun zat Allah. Dia mai rasa lazat dalam hati, rasa sedap, rasa seronok, rasa zauq, rasa asyik bila dia ingat salah satu ni. Contohnya, bila dia ingat Tuhan Ar-Rahman, Tuhan tu Maha Pengasih, dalam hati dia berasa zauq Allah Ar-Rahman tu. Cerita senang. Rasa ni payah. Dalam bahasa mudah, ulama-ulama kita sebut tuan, umpama macam ni lah. Kita buat misal. Tuan-tuan takut rimau. Takut rimau. Tak takut rimau. Rimau di hutan. Saya takut. Tapi tuan-tuan takut tu takut sebenar-benar kan? Takut dari segi ilmu je. Takut. Hak kita takut lah ni, kita takut rimau ni, ulama kata takut dari segi ilmu saja. Bila takut, hak betul-betul takut? Tengah ada orang senapang ataupun tengah masuk hutan, tak ada senjata apa, masuk-masuk hutan, terjerumus jumpa sekok depan kita. Dengan dia duduk tengok kita, dengan duduk depan kita, dengan besar macam cukup, masa tu jadi guna. Takut. Takut ni daripada hujung rambut sampai ke hujung kaki tu, dia ada rasa takut. Takut tu tak tahu nak abang, tak boleh cerita. Itu yang kita zuk. Zuk takut tu, rasa takut. Takut pada ketika tu tuan-tuan, kita panggil apa? Ni bahasa ni, syuhud. Dah sampai ke tahap menyaksikan sebenar-benar rasa takut tu. Hak sebelum ni tak jumpa rimau lagi. Takut-takut ada taring rimau ni, boleh bunuh kita, boleh makan kita. Besar dia, tenaga dia lebih daripada berapa orang lelaki-lelaki. Takut. Bila jumpa sungguh depan-depan kita, tak ada siapa boleh tolong. Waktu tu takut sungguh. Di takdir Allah, ni contoh ulama bagi, di takdir Allah terlepas kita ni. Contohnya, jauh di sana dengar satu bunyi tembakan senapang. Ada orang duduk berburu, rimau ni dengar-dengar, dia lari. Kita ni takut ni, kencing semua ada lah. Lepas tu keluar daripada hutan. Tuan-tuan, nak cerita kat orang takut dengan rimau macam mana? Tuan-tuan sahabat kat saya, nak cerita kat orang takut sungguh dekat rimau ni macam mana? Tak boleh cerita. Pasal apa tuan-tuan nak cerita? Pasal takut tu sudah meresap dalam susuk tubuh kita, dalam darah daging kita, dalam urat darah kita, dari hujung rambut sampai hujung kaki. Takut yang tak boleh gambar dengan kata-kata. Dia bukan takut ilmu lagi, bukan takut dari segi ilmu. Hak inilah para wali-wali Allah sampai makam tu. Saya boleh cerita, saya pun tak sampai. Usaha ke arah tu. Kalau tak boleh, setiap masa ada ketika malam-malam, bagi mai rasa takut tu. Teriak depan Allah tu, bagi mai rasa takut tu. Ya Allah, aku tak boleh takut setiap masa. Waktu ni aku lara. Tapi waktu ni aku takut. Hak saya nak sebut syuhud ni. Kalau takut tu, sampailah ke situ. Yang ni dia panggil Al-Khawfu Bil-Jalil, kata Sayyidina Ali tentang takwa ni. Takut dengan Allah ni, kalau sampai macam contoh kita takut tadi, saya gambarkan contoh rimau tadi, tu betul-betul takut. Dia meresap masuklah hati. Dan para wali, bila dia sampai kepada maqam syuhud ni, kita panggil musyahadah, kita akan sebut apa? Al-arif billah. Tu gelaran. Al-arif billah ni apa? Orang yang sampai kepada ma'rifatullah.
Al-Arif kenai Allah sungguh-sungguh. Kenai khasa, kalau sebut takut pada Allah, takut. Kalau kata manis ibadah, contoh, dia teringat Tuhan Al-Ghafur, Maha Pengampun. Meresak masuk ke dalam hati, zuk, rasa, rasa Allah tu Tuhan Maha Pengampun. Dia minta ampun depan Allah ni, habis yang ni semua fana. Ha, tu nama dia syuhud. Bukan syuhud macam tadi tu duk khayal. Allah, Allah, Allah. Tengok no Allah. Oh Allah. Jadi gila ke tu kan? Kan gitu. Hak dalam ilmu tasawuf sebenar, hak ulama-ulama kita ajar ni hak ni. Baik, saya sambung lagi. Bila dia nak ambil rasa zuk semua ni, bila dia ingat salah satu daripada empat perkara, af'alullah ke, perbuatan Allah ke, atau dia teringat asma Allah, nama Allah yang 99 yang kita duk apa itu, atau dia teringat sifat Allah, kita duk mengaji sifat 20, atau dia teringat apa nama zat Allah. Maksudnya dia teringat pada Allah tu. Allah tu adalah nama bagi zat. Baik, teringat apa-apa ni. Sama ada hak rasa tu mai dalam tak sedap. Mai dalam tak sedap bermaksud dia panggil fana. Fana dalam bahasa mudah tadi tuan-tuan, macam cerita hak laki-laki takut rimau tadi, agak-agak lah tuan-tuan, kalau 5 minit dia takut depan rimau tu, dia ingat apa? Ya. Mati pun tak ingat lagi. Sebelum mati. Rimau tu ya. Mata duk terpaku kat rimau tu, hati takut kat rimau tu, semua dekat rimau sekok tu. Apa yang berlaku di keliling, tak ingat dah. Betul tak? Tak boleh ingat dah. Kalau hujan pun waktu tu, tak rasa hujan. Saya takut. Yang ni dia panggil zuk tadi tu. Bila dia masuk, rasa sampailah ke tahap apa? Tak sedap. Yang ni dia panggil fanak dengan tu. Tu dia panggil istilah dalam tasawuf, dia kata apa? Fanak kita ni dengan sifat pengampunnya Allah. Dia fanak dalam sifat tu. Sampai dia rasa ibadat dia ghalib hatta tatafattara qadamah, sehingga Rasulullah tu kalau beribadah bengkok kaki bagi dah. Apa nak heran, Nabi punya maqam, maqam nubuah. Maqam nubuah bukan maqam wali ya. Maqam wali ni hak kita sebut tadi musyahadah. Musyahadah tu dia ada dua, musyahadah fana ni, musyahadah baqa. Musyahadah baqa tinggi lagi pada fana. Musyahadah baqa' ni tuan-tuan, tadi kita akan baca. Orang-orang yang sampai kepada musyahadah baqa' ni, kita akan panggil dia maqam al-ihsan. Ya. Dia bukan lagi, dia tinggi pada al-arif billah. Dia wali besar. Apa dia, tadi kita akan ulas. Lain ni kita pihak fana' dulu, tak berat sangat. Musyahadah syuhud tadi, hak sampai ke fana' ni tak sedap. Tak sedap apa? Contoh saya buat cerita rimah. Kemudian dia kata, ataupun syuhud tu dia mai dalam hati, kita sedap. Jadi dia panggil musyahadah baqa. Musyahadah baqa ni maksud dia, kita sedap kata batin kita ni ingat pada Allah, tak berlekang daripada Allah. Berasa manisnya mengingati Allah, rasa zuk lazatnya kita ni, sedapnya mengingati nama Allah, contohnya Allah Ar-Rahman, Allah Ar-Rahim, Allah Al-Ghafur, Allah apa semua ni, rasa tu. Tapi dalam keadaan baqa' ni, maksud dia hak batin pun dia ingat, dengan manusia pun dia boleh bermuamalah lagi. Ha, yang ni maqam dia tinggi. Kerana apa tuan-tuan? Orang tak tahu kata dia wali, wali Allah. Ada wali Allah itu dia berzikir, fana' dia dengan zikrullah, fana' dia melazimi dia dengan ibadah-ibadah sunat, puasa dan sebagainya. Jadi nampak ada ciri-ciri para wali. Ada lagi dipanggil dia syuhud dalam keadaan baqa' ni, dalam keadaan sedang. Batin dia ingat Allah, zahir dia orang tengok macam biasa. Dia sembang dengan orang, dia muamalah dengan orang, pergi kenduri kenara orang. Macam Rasulullah. Bahkan Rasulullah lebih daripada tu lagi. Takkan kita nak kata Rasulullah tu rendah lagi daripada Al-Arif Billah, contoh kita sebut tadi. Dah, Rasulullah tinggi lagi. Tapi tengok Rasulullah,
Rasulullah hati dia tak pernah berhenti daripada mengingati Allah, tapi zahir dia macam biasa. Pi perang, bermuamalah dengan masyarakat, nikah kahwin, berkeluarga, bermasyarakat, tolong menolong, bantu-bantu, sembahyang, berjemaah, lepas tu ada sema-sema dengan para sahabat. Tapi hati tak ingat Allah, tak ingat, tak berhenti. Hati dia tetap syuhud ilallah tadi. Dia sampai maqam syahadah tinggi pada tu lagi, dia punya maqam nubuah dah. Nah, baik, muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kita balik kepada kitab kita. Satgi tu lupa. Iaitu semata-mata syuhud akan dapat Allah Ta'ala dengan tiada i'tibar sifat dan tiada asma' dan tiada i'tibar af'al. Ini maqam, maqam yang disebut sebagai radiyah tadi. Dan tempatnya di dalam sirru sir, rahsia dalam rahsia, batin dalam lagi macam tu. Dan halnya fana daripada diri. Ha, macam tadi ya, fana ni maksud binasa. Tak ingat apa dah ketika tu, hanya Allah. Dan fana daripada segala sifatnya yang basyariah. Sampai sifat manusia dia sendiri pun dia fana dah. Dia tak peduli lah kan dekat diri dia. Kerana apa? Kerana Allah segala-galanya. Allah segala-galanya. Kita baca cerita Abu Zar saja, buat cerita Abu Zar serempang dua mata lah. Satu cerita tentang pemimpin, satu Abu Zar. Nak sebut tentang Abu Zar ni apa tuan-tuan? Dia fana sifat basyariah dia semua. Apalah penting sangat pada tempat duduk aku dalam rumah aku ni, tempat singgah di dunia aja. Aku nak duduk sedap-sedap atas alas syarir fil jannah, atas kati-kati di syurga itu. Oh, ni dia sampai tu. Yang ni dia panggil apa? Fana segala sifat basyariah dia. Kita sifat basyariah kita apa tuan-tuan? Mengantuk, nak tidur tuan-tuan, nak kenal sedap-sedap sikit, lapik bantai ke apa betul. Tapi orang yang sampai kepada maqam ini, bahkan ditunjuk sendiri oleh baginda Nabi SAW, yang tu semua tak penting. Itu alat saja. Kalau ada, tak ada, tak apa. Tengok contoh Nabi kalau buat makan guna. Ya Aisyah, ada apa hidangan pada hari ini? Tak ada apa ya Rasulullah dalam rumah kita. Tak ada apa? Tak ada apa, tak apa, aku berpuasa. Nampak? Kita boleh gitu. Mohon ada apa ni? Tak ada apa abang eh. Telur tak ada? Telur tak ada. Roti? Roti tak ada. Oh teruk aku ni. Kan? Sebab dah kita masih lagi tak fana dengan sifat basyariah kita tu. Sifat kemanusiaan, sifat manusia kita tak hilang daripada kita. Nah, maka semata-mata ia syuhud akan zat Allah Ta'ala yang tiada baginya serupa dengan sesuatu yang baharu ini. Itu saya nasihat tadi tuan, jangan duk faham macam setengah orang dengan aliran sesat. Dia bayangkan kalimah Allah itu masuk dalam hati dia, berpusing-pusing kalimah Allah itu dalam hati dia, maka sambil dia sebut Allah, 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 Allah. Itu bukan lazat. Yang dikatakan lazat itu apa tuan-tuan? Ha, kalau macam tu cara kita zikir, hebat lagi orang bercinta tuan-tuan. Orang bercinta, nama kekasih dalam hati dia tak payah sebut di lidah ni tuan-tuan. Dia duduk melekat di hati. Kalau tak boleh tengok orang, tengok bumbu rumah pun jadi lah. Orang cinta. Tak, tengok kisah Laila Majnun. Baca buku-buku dulu baca. Laila Majnun ni tuan-tuan, cerita apa ni? Cerita gila cinta. Majnun ni pasal apa dia gila? Waktu dia tak boleh nak nikah dengan Laila, dia kata, aku ni tak nampak Laila pun tak apa. Tak nampak rumah Laila pun tak apa. Boleh tengok langit yang menaungi rumah Laila pun jadi lah. Tu mitra tu. Tu kira dahsyat ruzuk. Ha. Takkanlah mengingati Allah rendah daripada tu. Takkanlah kita mengingati Allah, kita nak kata tara tu kan, takat kalimah Allah tu tak ada di hati tak. Yang dikatakan zuk manih lazat tu yang saya sebut tadi tuan-tuan, tak boleh nak diungkap dengan kata-kata. Cinta tak boleh ungkap, rasa manis tak boleh ungkap, rasa takut tak boleh ungkap, rasa apa semua ni tak boleh. Dia adalah batin. Hak ni kita panggil batin. Hak zahir ni luar.
Subhanallah, 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 subhanallah. Batin zikir tak? Tak zikir. Afdhalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Mulut ya, batin dah, dia teringat bihun, dia bus dah. Tak, dia tak zikir. Batin tu tak rasa. Tak rasa la la mawjud illallah, la ma'bud illallah. Tak rasa. Tak ada Tuhan selain Allah. Buang segala-gala daripada hidup, tak rasa, dia tak mai tu. Yang ni yang disebut oleh syekh kita ni tuan-tuan, dia kata syuhud akan zat Allah Ta'ala yang tiada baginya serupa dengan sesuatu yang yang baharu ini. Dan maqam inilah dipanggil la mawjud illallah. Tak ada yang wujud, tak ada benda yang wujud, tak ada apa-apa yang wujud illallah, melainkan Allah. Dan sampai maqam ni dia panggil, kita zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, tiada Tuhan disembah melainkan Allah, tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Dia sampai kepada maqam radiyah ni, tak ada apa sebenarnya, yang ni semua fana habis, illallah, melainkan Allah sahaja. Nah, baik, bermula nafsu ar-radiyah ini tiada baginya warat, kerana warat itu tiada ada yang melainkan serta dengan i'tibar sifat, dan maqam ini gugur segala i'tibar sifat dan asma' dan af'al bersalahan pada martabat yang dahulu daripada martabat ini, maka baqi dengan dirinya, maka baqa' dengan dirinya, dan bersalahan pula martabat yang kemudian daripada ini, maka iaitu baqa' dengan Allah Ta'ala. Dia sebut maqam baqa' tadi, baqi tu maksud dia baqa' lah. Baik, apa maksud baqa'? Kekal. Hak maqam radiyah ni tuan-tuan ialah maqam dia, dia kekal dengan diri dia dan fana segala selain pada Allah. Lepas tu bila kita talqin, tuan-tuan tengok, kita baca kepada kepada si mati, antara doa kita dah baca pada ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ha, ni kita kena faham. Wahai jiwa yang tenang. Al-mutmainnah tu jiwa yang tenang. Tenang hak kita baca hari tuan-tuan. Yang ni semua kita boleh usaha sampai kepada maqam ni, sebab dia lepas lawamah mutmainnah. Lawamah ni saya elok, saya tak elok, dia duduk celah dari dia. Lepas tu naik mutmainnah, jiwa yang tenang, banyak buat baik, ahli khair, orang baik, orang-orang soleh, banyak buat amal ibadah, jiwa tenang. Sebab tu Quran kata ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i, kembalilah kamu, ila rabbik, kepada Tuhan kamu. Ya, Quran kata apa? Kembalilah kamu kepada Tuhan kamu. Kembali itu maksudnya kembali dunia ke di akhirat? Kembalilah kamu kepada Tuhan kamu, maksudnya kamu sudah pun melangkah masuk ke alam barzakh, alam lepas tu akhirat, alam baqa', alam kekal. Ini alam baqa' ni. Saya nak sebut baqa' ni tuan-tuan. Tajuk online ni berat sikit. Bila masuk ke alam baqa', hak kekal ni, hak tak boleh main ke dunia ni, barulah Tuhan kata apa? Irji'i ila rabbik, kembalilah kamu kepada Tuhan kamu, ke alam sana yang kekal, radiyah. Ha, yang ni tuan-tuan semua orang akan dapat. Bila sampai ke alam sana, baru dia main martabat radiyah. Sebab tu ulama' nak kita usaha sampai pada maqam radiyah sebelum kita mati. Orang sampai kepada maqam radiyah, mardiyah tak lagi, tinggi lagi. Orang sampai kepada maqam radiyah ni wali Allah. Maksud dia, dia sampai kepada maqam yang kita esok semua akan sampai. Apa dia maqam tuan-tuan? Nampak azab. Kan Nabi sebut dalam hadis, siapa yang bakal ahli neraka, maka ditunjuk kepada dia maq'adahu, tempat dia esok. Dia duduk dalam alam barzakh, pi akhirat lagi. Pi sana lagi. Dah lagi alam barzakh ni di antara dua alam. Di situ ditunjuk, Nabi kata dalam hadis, nampak apa? Nampak maq'adahu, nampak tempat nak duduk dia, syurga ke neraka. Masa tu dia punya maqam pada. Yakin tak yakin? Yakin. Syuhud tak syuhud?
syuhud dah ha. Dunia ni syuhud tak semua orang dapat lah. Tapi esok masuk alam barzakh sana, semua dapat syuhud. Syuhud apa tu? Kalau selama ni duk baca Tuhan yang memberi balasan, Tuhan yang akan bagi balasan, teringat nama Allah Tuhan yang memberi balasan, Allah Tuhan yang keras siksaan dia, waktu dia nampak azab kubur, syuhud lagi. Syuhud lah. Itu kata saya buat cerita rimau tadi. Kita nak kait tau. Waktu dia tengok azab kubur, waktu tu, kalau dikembalikan dia ke dunia, agak-agak jadi apa dia? Hanilah Quran kata, ya Allah, kembalikan aku ke dunia, aku nak beramal dengan amal soleh. Pasti dia dah nampak, dia dah musyahadah dah. Tapi musyahadah dia dah tak ada guna. Kerana musyahadah dia sudah masuk ke alam baqa'. Alam kekal di sana, tak boleh patah balik. Bila sampai ke sana, nampak azab. Waktu tu apa dia? Ha. Ya Allah, tangguh zat. Anzirni ila ajalin qarib. Ya Allah, tangguh zat kepada satu tempoh yang dekat sikit, bagi time. Pasal apa? La'ali a'mal. Aku nak beramal. Fima taraktu. Apa yang aku tak dan buat. Pasal apa dia minta macam tu? Quran dah sebut dah dialog yang nak jadi tu. Dialog tu terjadi, ulama' kata, selepas dia musyahadah. Musyahadah apa? Nampak dah. Tuhan yang akan bagi balasan, dia nampak. Tuhan yang kalau bagi balasan, keras balasan dia. Tuhan yang sangat keras siksaan dia. Dia nampak azab tu. Waktu tu dia minta balik. Dia sudah musyahadah. Ha. Bila kita jumpa para wali-wali Allah, orang-orang soleh, Kajin Zerah, Pak Sumit, Kit Maga, dia pun usaha nak kita faham hak ni. Hak ni nak faham hak ni. Waktu kita duduk dalam ni, tak mati lagi. Kalau kita sampai kepada maqam seolah-olah kita macam orang mati tadi, yang dah nampak azab, agak-agak waktu kita teringat Tuhan yang maha memberi balasan atau Tuhan yang maha keras siksaannya, agaklah rasa aku mati. Tak tidur malam. Seperti satu orang yang sudah berada di alam barzakh menyaksikan siksaan kubur. Hak inilah yang saya sebut tadi, ulama-ulama, bukan saya sebut, saya nukil ulama sebut, yang dikatakan syuhud tu apa dia? Perasaan yang mai ke dalam hati, perasaan takut contohnya, mai dalam hati, dan dia mai rasa zuk tu, rasa kalau manis-manis, kalau rasa takut-takut, bila kita teringat empat benda. Af'alullah, asma'ullah, teringat perbuatan Allah, nama-nama Allah, sifat-sifat Allah atau zat Allah, teringat Allah, dan pat-pat dalam pat-pat benda ni, dia mai hat tu, dan dia mai sama ada kita sedap atau tak sedap. Bila sampai pada maqam tu, kita panggil musyahadah. Musyahadah ni lah yang kita panggil maqam al-ihsan, yang Nabi SAW sebut dalam hadis yang kita selalu dengar, hadis sahih. Maqam ihsan ni apa? An ta'budallaha ka'annaka tarah. Bahawasanya kamu beribadah sembah Allah seolah-olah. Seolah-olah bukan bayang lah. Bukan membayangkan. Seolah-olah kamu melihat Allah. Bukan maksud lihat dengan mata kasar. Musyahadah. Itu kata musyahadah, syuhud. An ta'budallaha ka'annaka tarah. Sembahyang macam seolah-olah kita musyahadah dengan Allah. Okay. Fa illam takun tarah, ya kamu tak boleh tengok Allah dengan mata kasar, tak boleh tengok. Tapi dengan mata hati, musyahadah. Musyahadah saya sebut ulang-ulang 2-3 kali, takut silap sebab lagi orang nak buat ajaran sesat. Musyahadah bukan maksud membayang-bayangkan, bukan. Musyahadah ialah rasa manis lazat dalam sebab ibadat ni. Fa illam takum tarah, bila mata tak boleh tengok, fa innahu yarak, hati kamu kena jaga bahawa Allah tengah tengok ha. Yang ni ihsan, maqam ihsan ni tinggi. Dia sudah sampai kepada maqam, dia panggil maqam wali-wali Allah. Maqam ihsan. Kita ni dia panggil al-wasil, atau duk tengah menuju ke situ, duk tengah berjalan ke situ.
duk try buang sifat tak elok, duk jalan. Nah, baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Tak belajar orang nak baca orang kau surat ni. Baik, tahu mana tadi? Okey, dan adalah sifat orang yang dalam martabat nafsu radiyah ini, iaitu zuhud fi ma siwallah, yakni benci akan segala barang yang lain daripada Allah Ta'ala. Orang sampai kepada maqam radiyah yang fana, fana segala dunia, fana segala, tak peduli dah apa semua, dia zuhud, maksud dia dia tak suka selain pada Allah. Dan hal itulah yang berlaku kepada sahabat Nabi yang mulia Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari. Hal itulah yang berlaku kepada sahabat Nabi yang mulia Sayyidina Mus'ab Ibn Umair, yang yang syahidnya, meninggalnya, jenazahnya nak disempurnakan, disemadikan, nak tutup kepala kaki terbuka, tutup kaki kepala terbuka. Sedang dia anak orang kaya di Mekah, tinggal tinggal keluarga, tinggal semua kerana ikut Islam. Pasal apa? Ha ni, dia bahkan lebih daripada maqam ni lagi. Dia zuhud fi ma siwallah. Tu ambil kata kunci tu. Zuhud maksud dia benci pada barang selain pada Allah Subhanahu Wa Taala, tak masuk langsung dalam hati dia. Nah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Dan ikhlas bagi Allah Taala. Dan wara', wara' maksud dia kuat memelihara diri daripada benda-benda yang tak elok. Dan lalai daripada barang yang lain daripada Allah Ta'ala. Selain pada Allah, dia tak peduli. Itu maksud lalai. Dan redha ia dengan tiap-tiap, dan redha ia dengan tiap-tiap barang yang jatuh sekalian perbuatan dalam sesuatu dengan tiada i'tirab. Dia redha apa aja, apa aja kena pada dia, dia redha. Tak ada nak bangkang, tak ada lagu tu, tak ada lagu ni. Dan tiada menolakkan ia akan barang yang tiada disukai oleh nafsunya itu, kerana redha ia akan sekalian itu perbuatan Allah Ta'ala. Alah, dia teringat contohnya Huwar Razzaq, Tuhan yang maha pemberi rezeki, Allah yang pemberi rezeki. Tetapi dia dapat sikit, dia agiwa dah, sebab dia sudah zuk, dia rasa Allah pemberi rezeki, dia rasa dia patut dapat banyak tu, dia redha banyak tu. Kerana apa? Kerana jiwa dia dah dah kasih pada Allah dan zuhud pada selain pada Allah. Serta karam ia di dalam syuhud jamalillah yang mutlak, dan dia karam dalam kecantikan Allah, keelokan Allah yang sangat mutlak, dan tiada mendatang akan dia oleh hal itu daripada menunjuk bagi manusia akan jalan kebajikan dan memberi ia akan nasihat akan manusia. Kata dia ni bila sampai kepada maqam tu, tuan-tuan, inilah perangai dia. Ha? Tiada mendatang akan dia oleh hal itu daripada menunjuk bagi manusia akan jalan kebajikan. Dia bukan buat benda-benda macam tu nak tunjuk kata dia wali Allah dah. Jadi orang yang duk mengaku kata dia sampai kepada makrifat, ha, tu tanda tak betul. Orang mengaku, 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 mengaku macam ni, ni semua tuan-tuan, bahkan buat benda bercanggah dengan syarak, tu tak betul. Kerana syarat dia sampai pada maqam ni, dia buat benda tu bukan nak tunjuk dekat manusia jalan-jalan kebajikan, tak. Bukan nak tunjuk kat manusia, tak peduli pun manusia, Allah aja. Dan memberi ia akan nasihat akan manusia, dan menyuruh ia dengan berbuat kebajikan, dan menegahkan ia daripada berbuat kejahatan, dan tiada mendengar oleh seorang akan perkataannya itu melainkan memberi manfaat ia dengan dia. Wali-wali Allah ni tuan-tuan, dia pun cakap sikit tapi kesan dia besar. Saya suka kawan-kawan duk share kadang-kadang apa yang orang-orang soleh, Tok Guru, ucap pendek tapi kesan dia besar. Tentang pasal nak orang-orang yang yang kapat dengan Allah ni, ucapan dia, ucapan dia tu memberi bekah. Tak kira dalam apa pun, dalam politik ke, dalam sosial ke, dalam kehidupan ke, dalam agama ke. Kalau dia jenis orang rapat dengan Allah ni tuan-tuan, dia bercakap sikit tapi orang terkesan dengan ucapan dia tu. Ha, itu petanda hak kita sebut ni. Kita tak tahu tiap-tiap kita ni maqam apa, kita tak tahu. Di kalangan guru-guru kita, kita maqam-maqam dia pun di sisi Allah ni macam-macam.
Tapi ada guru yang mursyid ni tuan-tuan, dia cakap ada kesan. Dia nasihat, orang berubah. Dia tegur, orang dengar. Ni. Nah, kenapa? Kerana tak ada satu perkataan pun yang keluar melainkan memberi manfaat dengan dia. Padahal adalah hatinya masyghul dengan syuhud akan alam Allahut. Padahal dia tak pernah pun nak popular pun. Dia tak pernah buka Facebook pun. Kan? Hafizahullah. Pak Sumit Bukit Temaka buka Facebook ah. Dah kan? Tapi terkenal satu Malaysia. Almarhum Syekh Mutawalli Sya'rawi dan dengan Facebook tak ada. Ha. Tapi ucapan dia sampai hari ini di viral. Ucapan dia kepada Presiden Husni Mubarak, ucapan dia depan orang ramai, ucapan orang wali-wali ni. Wali-wali Allah ni tuan-tuan. Depa orang rapat dengan Allah. Tengok. Bila dia bagi satu nasihat, satu ucapan, satu teguran, dia tak peduli pun orang terima tak teguran dia tu. Sedang hati dia masyghul kepada alam lazat tadi. Hati dia syuhud Allah. Sebab dah dia syuhud fana atau syuhud baqa saya sebut tadi kan. Dia tak ambil buat pun. Sebab tu tuan-tuan, tuan-tuan guru kita, orang-orang yang kuat berjuang Islam tuan-tuan, dia tak ada peduli. Asyikan aku ni mencari redha Allah ya. Dia sampai daripada alam lahud dah dia panggil. Tak terkesan pada dia toh mahan manusia tu wala yakhafuna law matalaim, tak ada takut dengan celaan orang yang mencela, tak takut langsung. Pasal apa? Dia sudah berada di alam lazat mencari redha Allah je. Nah, baik, dan syuhud ia akan sirru sir dan sayugianya bagi orang yang sampai kepada martabat ini bahawa membanyakkan zikrullah taala al-hayyu. Al-hayy bermaksud Tuhan yang maha hidup, supaya hilang fana'nya itu dan tiada hasil baginya baqa' dengan Tuhan yang bersifat dengan al-hayyul ladzi la yamut. Nah, Tuhan yang al-hayy, Tuhan yang maha hidup, al-ladzi la yamut, yang tidak mati sampai bila-bila. Nah, baik, wallahu a'lam. Kita berhenti tentu dan lepas ni kita masuk. Dan masuk ia kepada martabat yang keenam, iaitu nafsul mardiyah. Nafsul mardiyah ni, dan bersifat ia dengan segala sifat kamalat. Dia radiyah, kemudian dia mai mardiyah. Mardiyah ni dia musyahadah dengan jalan baqa' tadi. Muamalah dengan manusia, batin duk syuhud pada Allah. Oh, yang tu kira hebat. Orang tak kenal dia wali Allah. Kadang-kadang nampak macam orang awam. Sebab tu kata apa tuan-tuan, kita tak tahu sisi manusia ni. Doa yang kalau dia doa, Allah dengar doa dia. Saya selalu bawa cerita apa? Cerita anak soleh. Ada orang sampai kepada maqam yang ni dengan jalan anak soleh. Kita baca kisah apa Uwais Al-Qarani, yang Nabi kata kat para sahabat, kalau jumpa dia, Nabi kata apa, suruh dia doa, kerana doa dia tak ada hijab. Oh, sedang dia tabi'in, dia tak jumpa Nabi, dia sayyidut tabi'in, penghulu kepada tabi'in. So Nabi pesan kat sahabat, siapa jumpa yang kata Amir, nama dia Amir ni, Uwais ni, jangan lepas peluang suruh dia doa, kerana doa dia mustajab, doa dia Allah makbul, doa dia tak ada hajat. Apa baik dia? Dia kalau ulama-ulama kaji tuan-tuan, ini dia antara orang-orang yang buat baik kat mak ni. Pasal apa dia boleh jadi anak yang soleh macam tu, sampai boleh khidmat kat mak, nak pergi ke Mekah, boleh kokong mak, boleh tanggung mak apa semua ni? Pasal apa? Pasal dia faham kehendak Allah dalam Quran, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Tengok, lepas banyak ibadah pada Allah, buat baik kat mak, buat baik kat ayah. Dia faham, aku sembahyang, dia sampai syuhud ni,
syuhud kepada perintah Allah. Allah suruh buat baik kat mak, dia sampai. Tu dia sampai maqam tu, maqam dia panggil mardiyah. Dia musyahadah ala baqa. Muamalah dengan orang macam biasa. Tapi hati dia masya-Allah bersih. Kerana yakin dia dengan janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Nah, malam ni kita baca Sirus Salikin saja kerana tajuk ni agak panjang. Wallahu a'lam. Lepas ni kita masuk, dan masuk ia kepada martabat yang keenam, iaitu nafsu al-mardiyah. Nafsu yang penuh dengan segala kesempurnaan. Nafsu mardiyah ni tuan-tuan, ya, masuk syurga itu radiyatan mardiyah dia panggil. Radiyatan, redha, mardiyah meredai. Redha meredai. Dia redha pada Allah, Allah redha pada dia. Bila? Dalam syurga. Masuk dalam syurga, jadi ahli syurga, semua dapat maqam ni, mardiyah. Tak? Para wali, mereka dapat mardiyah di dunia. Sebab tu doa mereka mustajab. Seolah-olah nak abang kata apa? Sebelum melangkah kaki ke syurga yang hakiki, mereka sudah berada pada syurga waktu mereka duduk di dunia. Mereka sudah ada di situ. Bukan maksud duduk syurga, bukan maksud gitu. Tapi seolah-olah nak abang kata, mereka dah sampai situ dah. Yakin ke Allah, tak peduli dunia, zuhud fi ma siwallah. Ha, dia sampai situ. Nah, wallahu'alam. Yang baik itu daripada Allah, yang salah silap terkasar bahasa, saya minta ampun daripada Allah, saya minta maaf daripada tuan-tuan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina wa ashabi sayyidina rasulillahi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islam bidina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Allahumma ja'al jam'ana haza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا علما وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul as. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana fi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.